auto itu donasinya mi. Pada mil mulur, pada 1 juta pete, 5 meter kali. Ya, siap-siap untuk penendang pertama dari Silver Sochi. Semoga penonton seorang sahabat dipercaya sebab pertama dari Silver Sochi. Mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kita nantikan terus sama-sama Papua Yong. Ayo lorok Papua Yong, ntar Hello. Ya, acara ini disponsori oleh Bapak Palermo selaku Bapak Kadi Propam Kapolda NTB. Ya, kita nantikan bersama-sama saudara penonton. Selesai dan ini mampu ya dia menyelesaikan tugasnya dengan baik Bung Palermo. Kita nantikan bersama-sama Bung Palermo. Iya, masuk. Iya, penonton pertama dari Bak Sampai Malang bagian nomor punggung 13. Nakas baso mama lagi mati gara gratis baso ge dan hu. Sumpura. Iya, kita saksikan bersama-sama Bung Palermo selaku kadis perikanan atau insinyur perikanan Bung Palermo. Kita saksikan seorang bagong ini. Mampu gak dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Iya, keras sekali masuk sudah penonton. Penendang kedua dari Vulgaris FC. Babadai nomor punggung 99. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton. Seorang Babadai dipercaya oleh manajer timnya selaku eksekutor kedua dari Bulgaris FC. Mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kita nantikan bersama-sama Papi Oyo. Iyo Papi Oyo. Iya, masuk. Penendang kedua dari Bak Sampai Malang, Mamat nomor punggung 11. Dipercaya oleh manajer timnya, eksekutor kedua, mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kita saksikan bersama-sama Patuan. Iya, masuk. Penendang ketiga dari Vulgaris FC, Gerald nomor punggung 8. Kita nantikan bersama-sama sudah penonton. Gerald selaku eksekutor ketiga dari kubu Vulgaris FC, mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik di Palermo selaku senior atau iya, tidak masuk. Penendang ketiga dari Bak Sampai Malang, Boken nomor punggung 14. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton. Boken sekutar ketiga dari kubu Bak Sampai Malang, apakah mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik? Kita nantikan bersama-sama Bapak Insinyur, Bapak Balep, Bapak Palermo. Go! Penendang keempat dari Vulgaris FC,
dari Eko Patriot nomor 76. Untuk skor sementara masih imbang 2 sama. Iya, penenaga empat dari Baksa Pamala, Saudara Lukman nomor 25. Kita nantikan bersama-sama Bung Palermo selaku rekan saya, selaku rekan setia saya. Apakah eksekutor dari seorang Lukman ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik? Bagaimana menurut Anda Bung Palermo? Kita saksikan sama-sama sebentar lagi. Pak Bro. Go. Ya, penenang kelima dari Full Garis FC Punggun 14. Kita nantikan bersama-sama Bung Palermo. Seorang Indra ini dipercaya sebagai eksekutor kelima. Mampukah dia menyelesaikan tugasnya dengan baik? Dan bagaimana menurut Anda Bung Palermo? Kita lihat sama-sama selesai penangannya. Maka Full Garis FC berhak untuk melaju ke babak selanjutnya. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton. Salam valid ini. Selamat jalan kami ucapkan kepada Bapak Koordinator BKM dan Bendahara BKM. Selamat berjalan. Iya, terima kasih kami ucapkan kepada Kubu Baksan Bamala atas partisipasinya dalam mengikuti ajang turnamen sepak bola mini lingkungan atau Kecamatan Asekota. Dan selamat kami ucapkan kepada Full Garis FC untuk melaju ke babak selanjutnya. Ya, bagaimana sudah menonton? Kami seluruh kru yang bertugas undur diri dan sampai bertemu besok sore. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.